semuanya, apa kabarnya kalian? Pokoknya siapapun kalian dan dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, bahagia selalu dan dilancarkan rezekinya. Ya pokoknya yang terbaik selalu ya untuk kalian semua. Baiklah, untuk kamu yang baru bergabung di sini ya dan belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Pokoknya selamat bergabung ya untuk para pendatang baru. Semoga kalian gak bosen nontonin terus konten-konten saya. Pokoknya ambil yang baik-baiknya aja. Aku tuh padahal ngonten udah lama ya, udah bertahun-tahun, tapi suka masih ada rasa-rasa grogi gimana lah gitu. Kenapa ya? Bisa gitu? Ah, sudahlah. Oke, baiklah para neti-netiku yang berbahagia. Bahagia kan? Bahagia dong. Oke, langsung aja kita menuju pembahasan di video kali ini. Pokoknya keep stay tune. Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas seputar action yang lagi viral. Emang yang berganti-ganti action itu nggak ada salahnya. Kita malah perlu sekali untuk bereksplorasi action-action yang lain supaya tidak bosan, nggak itu-itu melulu kan kayak monoton banget gitu. Termasuk action yang satu ini, pokoknya ini tuh bisa bikin kalian kecanduan ya. Mau melulu. Pas Putri yang lagi nonton, pakai headset aja ya dengerinnya. Kasian yang jomblo, bisika Bita. Oke, lanjut. Jadi yang lagi viral ini adalah action. Oke, biar lebih jelasnya ya, lihat gambarnya aja. Jadi ini tuh kayak saling berdekapan gitu ya. Action yang satu ini juga bisa bikin jadi tambah romantis ya, chemistry-nya jadi makin. Karena sambil bertatapan dan juga berhadapan, dan kalian juga bisa dapat leluasa ya mengeksplor area-area tertentu. Kalian ini bisa bereksplorasi secara bersamaan. Ya, gemes-gemesan gitu lah. Coba deh aku nanya, kalian suka ngerasa bosan gak sih kalau misalkan action-nya kayak gitu-gitu mulu ya? Misalkan pakai action ini atau ini mulu. Pasti kan ada rasa penasaran ya, aduh mau coba nih action yang lain nih. Pasti gitu kan ya. Nah, makanya untuk para pasutri yang belum pernah menggunakan action ini, silakan boleh dicoba ya supaya tidak bosan. Syukur-syukur ya cocok ya kan pakai action yang ini. Kalau misalkan gak cocok ya bisa nyoba yang lainnya. Yang jelas jangan terpaku hanya dengan satu cara aja, satu action aja. Nah, biar makin asik lagi, bolehlah ya ditambah dengan musik-musik gitu. Jadi, sambil melakukan ini, sambil dengerin musik supaya lebih semangat ya. Atau yang lebih ngena lagi nih ya, itu kan actionnya seperti itu, bertatap-tatapan gitu kan ya, sambil digombalin dulu istrinya ya, dipuji-puji dulu. Aduh, kayaknya sweet banget. Pasti itu bakal membuat permainan kalian tuh jadi lebih enjoy. Oke, udahlah, pokoknya untuk pasutri silahkan dicoba yang penasaran ya. Sekian aja info dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, sampai jumpa.